Selamat datang ke My Try Do Not Laugh Challenge versi Indonesia, yang mana aku dah kumpulkan video-video meme daripada Indonesia dan diorang kena react. Siapa yang ketawa, diorang akan tersingkir. Kita nak react dengan Indonesia punya meme. Okey, alamak. Pernah tengok tak? Pernah. Yang Mok retweet dalam dia punya Twitter. Mok retweet dekat Twitter dia? Tak pernah, sebab saya tak follow Mok. Banyakannya Mok ah. Memang dia kaki retweet. Follow Mok ke? Follow lah. Dan dia adalah orang yang bukan Indonesian meme je dia retweet. Benda-benda yang 18+ pun dia retweet. Twitter tu apa? Ada. Rasanya tak pernah. Yang aku tahu yang Sinopal tu je. Itu pun aku tak tahu tu meme ke benda. I really tak ingat sangat macam mana dia punya humor. Tapi I know it's really funny. Tak pernah, sebab I mute Mok. You mute more? Yep. Oh. Sebab tak suka dia tweet, so I mute dia. Kau rasa kau boleh tahan gelap tak? Berdasarkan prestasi sebelum ni, tak. Tak, sebab every time you tengok me, I akan gelap. Even though benda tu ada tengok banyak kali. Tak tahulah, kita try. Tapi Ili rasa Ili tak boleh dah. Saya tak boleh. Tak tengok lagi dah start. Tapi aku mudah terhibur lah. Benda tak kelakar, aku mengamuk. Ketak kelakar, aku amuk. Betul buat. Aku nak pengamuk macam tu. Buka baju, tunjuk. Sebab I am a easily amused person, so kena tahan ke tak payah? Kena tahan. Okey, kita tengok macam mana. So far yang aku tengok, ada yang pecah, ada yang tak kelakar. Tapi kalau kelakar tu, mesti aku gelak. Aku ni sejenis yang mudah tibur. So, kita tengok lah. Kalau aku tak gelak tu, maknanya memes ni tak guna lah. Okey, boleh. Okey, semua. Senyum tak pun. Balik. Okey. Dia buat apa ni? Aku pernah tengok dah yang ni. Tak sampai lagi. Ini sunat yang aku dah tengok lah. Tapi kenapa aku gelak lagi? Aku dah tengok lah. Tapi aku dah gelak kak. Kenapa ni? Dia buat apa ni? Hello? Are you okay? Kenapa dia macam... Comel kot. Kalau diberi peluang, adakah kau akan try lagi untuk tahan gelap? Okey, boleh. Okey, ni kesian. Rasta terjemal. Jauhlah hula hula. Jauhlah kaya pikala. Mama orang pocong. Mama orang pocong. Kesan dia. Okay, not so bad. Dari berjuta bintang. Hello. You like dangdut? Yes, I like dangdut. Yeah. Come on. I tak faham. Apa ni? Hey.
Mira. Ini Mira. Yes. Power Rangers. Okay. Boleh faham. See, so far so good, guys. I just did it one more life. Baca. Helm. Saya tak faham sikit. Dia try hard. Lawak dia try hard. Gelak. Gelak. La ilaha illallah, tak faham doh. Apa benda ni? Apa ni? Kamu ini laki-laki apa perempuan? Tahniah anda berjaya dan cabaran ini. Alhamdulillah. Okey, tahniah. Terima kasih. Tahan lah, kita tahan sebab kita nak menang. Nak menang lah. Kita tahan. Itu mana yang Ili rasa paling kelakar? Ili rasa yang masa pokok yang jatuh tu, lepas tu tiba dia edit into the slope dia. Sebenarnya kameraman gelak sebab aku gelak. Tak tahu kenapa kameraman gelak. Budak cabi tu dah dia tu aku macam dah tak tahan. Tu dia pengsan tu. Budak kecil tu macam Mok. So, saya cerita banyak Mok. I pernah sunat. So time tu I pernah gaduh dengan my mom sebab dia tak bagi I makan ayam sebab nanti gatal. Kind of like deep tapi funny juga ah bila fikir balik. Nyanyi nyanyi nama Mina tu. Apa ni? Video akak tu dengar jual
pecah lele. Lepas tu tiba-tiba bunyi beep pula. Yang dia remix tu sangat cemerlang lah yang tu. Sumpah best gila. Aku tak tahu kenapa. Maybe sebab aku dah lama sangat tahan. Lepas tu sampai kat makcik pecah lele tu aku tertengok muka dia pula. Eh fahamkan dia remix. Oh rupanya kat bawah tu tulisan. Tulisan lirik goreng-goreng kan macam oh okey. Mak kau pocong yang perempuan melata kena pintu. Lalalalalala dang. Aku ni cepat tiba dengan orang melata. Oh mak kau pocong tu. Budak terkejut tu hampir-hampir nak buat aku ketawa. Budak terkejut? Haa. Budak yang dua orang tu. Yang last tu, second last. Tapi yang sinetron tu, gila babi. Gila babi tu. Taklah lawak sangat tapi dia terkejut lah. Apa tak lawak ke lah? Setakat ni tak boleh cakap apa-apa sebab baru second video dah kalah. Tapi second video... Sekarang pun dah gelak. I love dangdut. You love dangdut? You love dangdut? Ya. That's right. Masih video ni. Nak gelak kat belakang kamera ni. Terima kasih kerana terus menonton Do Not Laugh Challenge versi Meme Indonesia. Jangan lupa like, subscribe dan share. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye. 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 Alright. Yang komen aku kat episod kedua tu jangan aku tak baca.